Jadi orang yang berpacaran seperti ini di Jeddah, non-muslim ya, walaupun bulan suci Ramadan tapi aman ya, perempuannya tanpa apa ya, nggak ada yang ngeganggu dan nggak ada yang larang. Assalamualaikum. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlog saya. Dan sekarang guys, saya mau nunjukin ke istri saya ya, kehidupan non muslim di bulan Ramadan di Jeddah. Bun, udah tahu belum? Belum nih, pas bulan Ramadan ya. Iya, dan kebetulan di sini tuh ada salah satu supermarket yang sering dikunjungi sama non muslim. Iya. Seperti apa sih ya dalemannya? Saya juga penasaran. Nah, sekarang saya mau nyebrang dulu. Masya Allah. Sekarang waktu menunjukkan, aduh, jam berapa ini? Jam 12. Jadi di sini makin malam makin rame ya. Tuh. Sudah mulai kan? Iya. Saya teman-teman lihat ini nama supermarketnya itu Kabayan. Guys, ternyata di dalamnya itu seperti ini ya, sama aja ternyata. Tapi supermarket ini banyak banget dikunjungi sama non muslim. Jadi walaupun banyak non muslim di sini, makanan seperti babi itu nggak ada di sini. Nggak ada. Iya. Kalau makannya tetap halal semua. Tuh di sini banyak perempuan yang tanpa kerudung ya. Di sini juga ada ikan ya. Tuh. Mau beli apa, Bun? Beli apa ya? Di sini ada kangkung, tuh ya. Ada daun kelor. Kaget ya? Di mana? Seperti di sini. Iya, seperti di Indonesia ya. Iya, seperti di Indonesia, seperti di Arab. Ada ini, Guys. Tahu gak ini? Mau beli kangkung, Fat? Seger-seger kan? Iya. Seger banget. Ini itu kangkungnya. Tapi yang akhirnya di sini kangkung itu campur cabai, kangennya banget. Enggak, ini mah cabai. Oh, iya. Cabai. Yang ini apa sama iya. Leor. Kukuk. Gak, kukuk sama. Ayo sambil jalan sana ya. Mau beli apa pun? Ya apa ya, beli mau beli apa ya? Semuanya dijamin halal. Tapi udah agak sepi ya. Iya, mungkin terlalu malam kan ya. Iya. Katanya kemarin ada yang komen, Stephanie beli sosis namanya Dux. Iya, ini Prancis ini. Boleh? Iya, tapi halal ini. Halal ya. Tuh. Chicken. Iya. Nah, ini karena labelnya halal. Halalan thoyyiban insyaallah ya. Jadi banyak banget perempuan tanpa abaya di sini. Tapi yang kita dengar kan bahasin tayo-tayo gitu ya. Tayo-tayo gitu. Ya. Memang yang kita lihat wajahnya sama dengan Indonesia kan, bukan orang Indonesia. Bukan, Filipina kayaknya. Atau Thailand juga bisa. Mau beli apa, sayang? Beli apa ya? Ini nih, spring roll. Spring roll. Abi mau? Base Shanghai. Wih, kok ini dari Shanghai sih? Oh, ini beef. Pinoy, berarti Filipin ini Filipin. Produk Filipin. Nggak ada yang dibeli. Tapi sama aja sih, ya. Jadi di sini tuh, walaupun banyak orang non-muslim, tapi yang namanya barang haram itu, yang diharamkan sama negara sini, nggak ada. Termasuk juga minuman keras, ini nggak ada. Yang enak dicampur sama iya beli Bun, satu ya. Nah bir juga. Iya, di sini tuh minuman yang beralkohol itu nggak ada, jadi tidak diperjualbelikan. Walaupun ada itu bukan legal ya, tapi ilegal. Nah, Coca-Cola di sini biliar. Oh iya, Coca-Cola di sini itu ditutup guys ya, jadi bersih. Di saat kita minum itu di dalamnya bersih. Keren kan? Keren. Mau ngambil?
Enggak mau minum soda terus. Mau apa lagi? Apa ini? Kelapa. Wah. Udah ambil satu. Kayaknya buat buka puasa ya? Iya. Ayo. Telur tapi merah. Mana? Ceker. Ini ada telur tapi merah kan? Telur asin bukan? Bukanlah telur. Telur bebek. Coba lihat. Oh, iya telur bebek. Telur asin. Salted soalnya, telur asin. Telur salted asin, jacket. Telur asin di sini warnanya merah ya. Merah, ini ya? Bukan merah ini. Unyu. Ungu. Ayo, nanti kita lanjut lagi di luar ya. Pasangan non muslim di sini dikasih kebebasan ya. Pakai celana yang super ketat. Berdampingan, nggak ada yang ngeganggu. Walaupun sekarang bulan suci Ramadan. Wih, anak-anak muda sini lihat. Masya Allah. Ganteng-ganteng ya. Jadi di sini makin malam makin ramai guys ya. Tuh lihat. Di Jakarta aja itu makin malam makin sepi, tapi kalau di sini enggak. Ini jam 00:30 ya. 00:30 makin malam makin ramai. Isi saya aja kaget dengan kehidupan malam di sini. Tuh. Dan di sini ketika macet itu enggak ada motor satupun, Bun. Iya ya. Ini polisi 911. Nah, jadi seperti ini kehidupan malam di Arab Saudi ya. Jadi non-muslim berbaur sama warga mayoritas. Allah, lihat guys ya. Ramai guys. Coba lihat. Makin malam nih. Tapi kebanyakan cowok di sini ya, Bun. Iya ya. Dan ini hanya terjadi sekarang ini. Dulu-dulu tuh nggak ada guys. Masya Allah. Ini sampai puyeng liatnya juga. Bun? Ya? Bagaimana nih, lihat kayak gini. Rame banget. Rame ya. Banget ya, pusing ya. Iya. Ini kalau di Indonesia udah jamnya tidur ini. Iya. Masya Allah. Dan anak-anak muda sini juga udah berani pakai celana pendek kayak gini di atas lutut ya. Seperti ini atau cuma bulan Ramadan atau tiap malam? Kan? Kayaknya di bulan Ramadan doang sih. Ramadan, iya. Ini orang-orang itu ya, ngapain ya, kok bisa ramai seperti ini? Iya. Ramainya nyariin makanan sih. Iya ya. Tapi kayaknya di sini ya, walaupun banyak lebih banyak cowoknya, nggak ada yang berani candain cewek gitu kan ya. Aman ya. Iya, jadi si cewek itu benar-benar merasa aman walaupun mayoritas cowok semua tuh. Loh, seru ya. Di sini cuacanya lembab guys, jadi ya. Kita jalan sebentar aja keringetan. Iya. Kalau di Jeddah itu bebas pada merokok ya? Iya. Di sini orang yang rokok bebas, tapi kalau di Mekah itu lain lagi ceritanya. Jadi saya menghilangkan rasa penasaran dengan supermarket non muslim tadi ya, tapi di dalamnya sama aja sih. Kirain tuh di dalamnya ada daging babi gitu ya, ternyata nggak ada. Iya.
Bun, ya? Coba kamu melihat perempuan di Arab seperti apa ketika malam-malam gini? Ya kalau orang Arabnya pasti semuanya tertutup ya, Bi ya. Apa reaksinya seperti kamu perempuan? Cantik-cantik kah gitu? Ya dilihat dari matanya jelas lah cantik-cantik. Cantik-cantik ya, karena matanya itu ya. Beda dengan orang Asia. Ini kira-kira orang mana, Bi? Itu biasanya bukan orang Arab sini, ya, tapi Arab Libanon ya, gitu. Jilbabnya masih kelihatan rambut ya, Bi? Iya. Jadi nongkrongnya di sini gini nih tuh. Halo, lumayan panas. Kemana sekarang kita jalan ke sana ya? Iya. Makin malam makin macet. Memang banyak banget perubahannya ya. Bun? Ya. Kang Irlan. Apa yang terlihat mencolok perbedaan antara Mekah dan Jeddah? Perbedaannya itu kalau misalnya di Mekah itu nggak ada yang berani membuka hijabnya, yeah. Dan berani. Tapi kalau di sini yang kita lihat bebas ya, ya bebas. Meskipun tidak menggunakan hijab itu tidak dipermasalahkan gitu, dan tidak ada yang mengganggu juga. Nah, sekali lagi di Mekah juga ada kafe, tapi selalu dijaga ketat sama polisi ya, untuk di daerah Tanah Haram. Parkiran, mahal guys saat ini ya. Oh, sudah itu udah seperti di Indonesia ya, Bia? Iya, di Indonesia, persis di Indonesia tuh. Ini makanan khas Mesir, masya Allah. Ini namanya kusheri, namanya itu Abu Tarik. Oh, di sini tuh ya? Bia? Iya. Jadi perempuan sini udah nggak anti kamera lagi. Aduh, keringetan guys, panas karena pinggir laut. Itu sebelah sana, itu kayak Tanjung Priuk itu, Bun. Sebelah sana. Apa itu? Es tebu, mau es tebu? Boleh nanti kita. Mau Lan? Boleh ayo. Kan ada iya. Oh iya ya. Ayah lanjut lagi. Ini dia, Bi. Apa? Iya, jadi di sini itu apa? Berjins perempuan. Iya, kayak di depan kita ini tanpa baju abaya. Ayo, kita sambil jalan ke sana ya. Abaya tanpa hijab apalagi. Iya, tapi aman sih, karena memang orang di sini lebih takut hukum ya. Kamu berani nggak, Bun, di sini tanpa abaya? Selama ini aku belum pernah ya, Bia. Iya. Selama ini aku belum pernah. Dan dilarang juga sama Kang Alman, walaupun di Jeddah itu bebas, iya. Tapi sama Kang Alman dilarang. Tuh, jadi orang yang berpacaran seperti ini di Jeddah non-muslim ya, walaupun bulan suci Ramadan, tapi aman ya. Perempuannya tanpa abaya, gak ada yang ngeganggu dan gak ada yang larang. Assalamualaikum. Oke guys, segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Jadi seperti tadi ya, supermarket untuk warga non muslim. Ternyata di dalamnya itu semuanya halal, minuman semuanya halal. Ya, jadi terjaga halalnya. Iya, karena memang di sini tuh barang haram itu nggak ada guys. Walaupun ada itu bukan legal ya, tapi ilegal. Oke, doa saya buat teman-teman semua yang selalu setia nonton video-video saya, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Jangan lupa mampir ke channel Kang Irlan. Irlan Junior. Oh, Irlan Junior. Dan Penny Listiana. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.